Dedi Mahendra, atau akrab dipanggil Desta, baru-baru ini merayakan ulang tahunnya yang ke-47 dengan sejumlah kejutan dari orang-orang tercinta. Salah satu kejutan istimewa datang dari putrinya, Misha Arafa Najma, yang mengirimkan surat yang penuh dengan ucapan selamat ulang tahun dan doa agar cepat sembuh dan diberi umur yang panjang oleh Tuhan. Namun, yang membuat haru adalah harapan Misha agar Desta bisa kembali bersatu dengan ibunya, seperti semula, Natasha Rizky, dalam tanggapannya, menyatakan bahwa anak-anak selalu menginginkan yang terbaik dan mengamini harapan tulus mereka. Ia mengakui keindahan kata-kata manis anak-anaknya dan mempercayakan segala harapan mereka kepada Allah. Natasha Rizky juga mengungkapkan bahwa respon Desta bahagia dan terharu, meskipun tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Sadar akan harapan tulus anak-anaknya, respons ini menunjukkan kebijaksanaan dan pengertian Desta terhadap perasaan anak-anaknya.